Saya kenal Trisakta dulu karena satu manajemen yang saya jadi satu bulus ternyata manajemen dari situ saya kenal, tapi nggak pernah main bareng, cuma sekedar kenal aja, nggak pernah ngobrol bareng. Jadi kenal sudah cukup lama. Kenalnya sudah cukup lama, sering berkomunikasi atau sering bertemu? Jadi di tahun 2010-2011 karena satu manajemen aja? Iya, karena kayaknya ketemunya karena saya di acara PH. Seperti biasa berteman sebesar. Terus tadi saksi mengatakan sebelum ada pemukulan itu ada saudara Sandi yang bertengkar sama dia. Nah, apa masalahnya yang saudara tahu? Saya tidak tahu ya, Pak. Jadi saya mencoba mengenai itu setelah saya melihat mereka berdorong-dorongan. Jadi dari versi mereka masing-masing adalah saudara Sandi ini menggoda Rahel pacarnya Trisakta. Jadi menurut saudara, saudara dengar karena saudara Sandi menggoda Rahel, pacar yang terdakwa bawa, yang namanya Rahel itu. Dengan bagaimana saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi begitu awalnya, terus menjadi dia dorong-dorongan, akhirnya itu yang datang, itulah yang akhirnya dipukul. Saya merespon surat mereka dorong-dorongan, jadi tidak tahu masalah sebelumnya. Gitu ya. Terjadi itu perdamaiannya yang terlalu dalam berkas kali ini. Jadi ini silakan berkas kali ya. Saksi saya yaitu dari Sela dan Dewi
mereka mengajak peserta untuk berdamai atau berbicara di lobi, atau bahkan saya menawarkan kalau mau dialog kita keluarin di luar sekali ya, tapi saudara kan tidak tetap diam. Oke, oke, maksud saudara keluarin di luar apa? Mau berantem? Iya, mau berantem. Mau berantem sekalian gitu ya? Mau lebih berantem gitu? Iya. Memutuskan, oke, tidak. Nah, tapi peserta tidak. Nah, ketika saudara dipukul lalu saudara melawan, prinsipnya itu kan hendak saudara lebih melayani oleh sekuriti. Ada di sekuriti. Sekuriti ya. Jadi kalau nggak ada lagi, saudara akan sedang tapi itu tadi. Oke. Nah, tapi saya mau sedikit ya. Soal hidung saudara itu betul nggak 4 jam itu ngocor darah di hidung? Betul. Apa benar? Nggak ngocor sekitar mengocor seperti air keran air atau? Oh nggak ngocor tapi terus keluar mereka juga yang oh, iya, tapi terus keluar. Nggak kalau 4 jam mengocor itu mati kita. Ya saya nggak tahu. Nggak ada lagi. Saya tahu. Sudah itu ya. Mulai 4 jam. Ya. Nah, setelah kejadian itu apa yang saya lakukan? LPK lalu apa namanya visum apa? Hal pertama yang saya lakukan adalah saya kembali membantu saya mencari tiket. LPK yang berbeda terus diarahkan untuk membuat visum. Hari yang sama. Di hari yang sama. Hari yang sama visum ya. Bukan hari lain. Bukan. Hari yang sama. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ini permasalahan saudara ini kan ada perkembangan si terdakwa ini misalkan yang diganggu oleh teman saudara yang Sandi. Saya ingin tahu Sandi siapa ya? Sandi adalah teman saya yang mana saya sudah saya ketemu di daerah Bali di Jepang di situ. Oh, kebetulan ketemu di situ? Iya. Apa ceritanya dia? Iya. Kerjanya apa Sandi? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Pasti saya kenal Sandi itu sama seperti saya mengenal Kesaka. Oke, alasan itu gimana? Apa yang saudara lakukan ke Sandi ini kan udah mengganggu pada orang ini. Pada saat itu kalau dia sudah mengganggu gitu. Apa yang saudara lakukan? Waktu pas di lobi sih, kita pas masih dilihat di lobi sih, Sandi masih di lobi ya. Karena saya di situ masih belum tahu di perkara yang sebenarnya. Yang pasti saya masih emosi, saya berkara mengocok banyak sekali. Di situ saya fokus terhadap wisata untuk antara menawarkan damai atau sekali selesai seperti itu. Jadi setelah lamaran itu saya pergi ke Polda dengan saudara saya waktu itu untuk saya benar-benar bisa dengan Sandi. Oke, okay. Kita coba mengidentifikasi yang Sandi itu sebetulnya sumber masalah. Oke, okay. Kalau Sandi nggak mengganggu si terawannya, si terawannya itu kan nggak masalah sendiri ya. Gitu. Kalau saudara dengan terawannya itu saling mengganggu kan. Yeah. Nah, Sandi itu seperti apa orang ini? Karena tadi juga ada yang membuat LP juga. Oke, yang pasti saya kenal Sandi itu di situ juga ya, karena lingkungan alam ya. Saya tidak tahu dari apa, saya hanya tahu dari Sandi. Terus rumahnya tinggal di mana, saya tidak pernah kontak juga kita. Kamu saya tidak sengaja di situ. Oke. Tapi di nggak ada HP Sandi, nggak ada di tas. Nggak ada karena di situ apa namanya kita tidak punya kontak ini sama sekali. Nanti yang mulia kami minta pakai tas sudah ada Sandi. Kalau sih nanti kita segera. Silakan undang saja. Karena sumber masalahnya sesaat ini saya kira perlu kita klarifikasi. Gimana bisa? Oke baik. Oke, lalu kejadian. Ya, kejadian ketika si kawan itu dalam pendidikan itu sudah lagi tidak? Saya tidak melihat. Karena posisi ya. Saya melihat itu kejadian adalah sudah berkesatan dengan Sandi sudah terjadi dorong-dorong. Ya. Makanya dari sini saya mencoba marah. Oke, lalu ketika, oke, saya ingin tahu posisi saudara yang kita kita dengan posisinya terlawan yang saat ini jauh nggak? Tapi jauh nggak posisi dari tempat dulu saudara? Oke. Jadi sofanya di sini saya duduk di depan sofa. Kesatnya di sebelah kanan saya. Ada di kanan dulu. Tidak cuma jarak 1 meter. Di sini Rahel dan Sandi. Jadi pas terjadi dorong-dorong tiba-tiba si kesatnya langsung loncat ke sini masih dorong-dorongan. Jadi saya awalnya nggak tahu kenapa, tapi yang pasti saya tahunya kesatnya langsung loncat dan dorong-dorongan. Di situ saya berdiri melarai. Jadi awalnya saya kenapa saya nggak tahu. Melarai, menarik pundaknya ke dalam. Ya. Lalu apa yang sudah dilakukan ke si Rao ketika anak-anak pundak? Saya bilang, oke jalan ini teman gue juga. Teman saya juga, ya. Teman gue juga. Ya. Lalu setelah itu? Setelah itu dia langsung balik pada dan mundur. Spontan? Spontan. Tapi dia tahu posisi saya di belakang dia karena dia melewati saya. Saya di sini. Oke, sebelum pra kejadian itu ada cocok nggak saudara dengan yang ada? Tidak ada. Jadi spontan ya? Iya. Spontan. Lalu ketemuannya di dalam file itu lagi kebetulan? Kebetulan. Kebetulan. Saya tidak tahu
padahal ke dalam situ. Tadi saudara mengatakan menggunakan yang kiri ya. Oke, nanti kami akan coba kalkulasi reaksi lain. Ini bakal ada.